Penyanyi solo Maya Estianti pamer foto lawas dirinya saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Tak disangka model rambut mantan istri Ahmad Dhani itu mendulang sorotan dari warganet. Dalam foto yang diunggah di akun @mail pada Jumat 3 April 2020, Maya terlihat mengenakan seragam sekolah kemeja putih lengkap dengan dasi kupu-kupu menempel di bagian leher. Sedangkan rambutnya yang sebahu dipermanis poni lempar ke kiri. Au, pas foto untuk sekolah SMP tahun 1990-an. Lawas bener, mirip Al Eldul atau mirip tetangga sebelah. Siapa yang pernah ngikutin tren rambut kayak gini, hayo ngaku. Khusus yang angkatan seumuranku. Tagar zaman muda, tagar Maya Estianti, tagar semakin tua semakin bahagia, tagar happy life, tulis Maya dalam keterangan foto yang diunggahnya. Melihat postingan pelantun lagu Sang Penggoda itu, warganet pun turut memberikan komentar, termasuk pula rekan artis Maya seperti Ari Lasso hingga Yuni Shara. Mirip Jupri di sebelahku, juri, kata Ari Lasso menggunakan akun @arilasso di kolom komentar. @elrumi banget di sini bun, mirip plus timpal teman duetnya Tata Janeta melalui akun @tatajanetaofficial. Farah Faucet, ujar Yuni Shara pula. Tak hanya kalangan selebriti, sejumlah warganet juga turut memberikan komentar yang mengatakan bahwa Maya sangat mirip dengan putra kedua dari hasil pernikahannya dengan Ahmad Dhani, Elrumi. Mirip aku dan mirip @elrumi di zaman SMP 1, kata akun @pinkyevianti. Lebih mirip El kayak Ebun, timpal akun Elita. Mirip Elbun, ujar akun @fitri. Mirip El, ucap @mustiana. Mirip banget kayak si El kalau begitu bun, kata Tanta Syari Arsi. Mirip El, ucap akun @diahiwok.